ini ya, overpass. Jembatan. Wah, bapak iki malah dijak. Aku seneng ngeten iki malah. Biar malah. Blur, Pak. Blur kota. Blur ya. Blur kota. Oke, ini kita mencari bekas jembatan ya. Itu kalau kita perbesar itu ada abutmen atau ujung pangkal jembatan. Cuman lewatnya di tengah hutan ini. Kita menuju lokasi bekas jembatan dari yang dibangun oleh SJS. Ini masuk desa mana? Kecamatan mana, Pak Eko? Ini mungkin Ngampel ini, Mas. Ngampel, masih masuk Ngampel. Gudang. Blora ya, masih Blora ya? Masih Blora. Oh, ini udah Rembang, Pak. Oh, udah Rembang. Ini ya. Masuk Rembang, Pak ya? Sudah ikut Kecamatan Mantingan, Pak. Kecamatan Mantingan Rembang itu ada bekas jembatan ya, kita yang masih tersisa itu ada ujung pangkal jembatan atau abutmen. Jalannya lumayan akses. Aksesnya lumayan sulit. Ini dulu bagaimana ya? Orang di tahun-tahun awal tahun 1900 sudah membuat jalur yang sedemikian sulit. Medannya sulit, Pak Eko. Sorry. Sisi amit, Pak Eko. Sampai terjatuh. Medannya emang. Ini lusuan yang sebenarnya, Mas. Iya. Medannya sulit. Oke. Bekas rase dari Semarang Juwana Sumtrem Maskapai. Masih banyak, Pak Eko ya? Dan di situ itu ada abutmen atau apa, ujung pangkal jembatan. Yang ke sana, yang ke tempat Mas Agung itu jalur yang ke Blora. Dan inilah keadaan jalur kereta api Semarang Juwana Sumtrem Maskapai, jalur yang kembang pada tanggal 1 Mei. Oh ini, Pak ya, balasnya ya? Iya, balasnya anu, Mas, apa, batu kapur sini. Ini semua ini. Ini balasnya kayak ini, Mas. Balasnya ini. Ya. Ini sama semua ini. Oh. Ini masih banyak. Ini
nggak membayangkan ya bagaimana orang-orang zaman dulu membangun jalur seperti ini di medan yang cukup berat ya. Sepanjang berarti itu halte terdekat itu halte Ngampel. Kemudian Medang Ngampel baru Mantingan. Iya, baru Mantingan. Nah, ini jalur dari Ngampel ke Mantingan. Lumayan berat ya, tadi kita udah lihat perjalanan rutenya dari jalan raya ke sini. Ke ujung pangkal jembatannya bahaya nggak, Pak? Bahaya, Pak. Kita bawah-bawah aja. Kalau mau lihat pilarnya dari bawah aja. Dari bawah ya, agak ke sana. Bahaya, Pak. Bahaya juga karena banyak tumbuhan ya. Terus di depannya udah jurang gitu, Pak. Iya. Nah, di sana itu jurang. Ini kita jalurnya memang sama perhutani sengaja tidak ditanami ini. Tapi oleh dimanfaatkan oleh warga untuk tanam jagung. Ini nanti kita ada jalan setapak enggak, Pak, ke halte ke stasiun Mantingan? Ini ke terdekat halte Jukung. Dari sini halte Jukung. Oh, bukannya Mantingan dulu, Mantingan baru Jukung? Enggak ya. Kalau dari selatan Jukung. Jukung dulu ya. Oh iya iya. Mantingan. Iya. Mantingan dulu. Mantingan. Mas. Ya Mantingan baru Jukung. Mas, kita coba lihat dari bawah. Ya. Oke, ini kita menyusuri atau melewati di atas bekas dari trasenya Semarang Juwana Sumtre Maskapai yang menghubungkan halte Medang ke halte Mantingan atau sekarang dikenal sebagai stasiun Mantingan. Oke, kita ini masih sama Pak Eko untuk melihat bekas pilar dari jembatan yang menghubungkan halte halte Ngampel ke halte Mantingan ya. Eksin, tanjakan ini, Pak, apa nama jalannya? Ini kalau turun gigi satu ya. Kenapa? Gigi satu ini. Kita lihat ya jalannya. Ya, ini bekas trasenya. Ini mau melihat pondasi jembatan. Oh, ada patok KAI-nya, Pak ya? Patok KAI. Bisa dikatakan ini SJS juga termasuk salah satu jalur ekstrim ya, Pak ya? Iya. Tapi kalau SJS bagian besar jalur-jalur perkotaan. Iya, ini jalur yang cuma yang jalur Rembang, Blora, Cepu. Cepu yang ada ekstrim, yang lainnya jalur perkotaan. Maksudnya biar jalur iya. Menyusuri jalan raya. Jalan raya dekat kota. Iya.
Makanya yang dibangun kan dari mana? Demak ke Blora sama Demak ke Rembang. Yang Cepu Rembang itu dibangun belakangan. Ya karena memang setelah 1900 makanya memang sangat ekstrim ya. Oke, ini kelihatan ya bekas fondasi jembatan ini yang di menghubungkan halte Ngampel ke halte Mantingan. Oke ya, ini bekas fondasi jembatan yang menghubungkan antara halte Ngampel ke halte Mantingan. Dan ini jalurnya lumayan ekstrim ya. Ini saya perbesar dari sini. Ini kelihatan bekas fondasi dari jembatan. Kemudian di ujung sana juga ada fondasi jembatan. Nah, ini kalau saya perbesar seperti ini. Ini bekas fondasi jembatan ya, yang dari sisi sana, kemudian sisi kanan, kemudian ini yang di sisi kiri. Dan untuk menuju ke sini itu jalurnya memang sangat ekstrim ya. Berada di tengah hutan. Di tengah-tengah hutan. Dan jati perhutani. Oke ya, ini bekas appointment. Yang di sini ini bekas appointment. Kemudian ini fondasi jembatan. Jembatan dari SJS yang menghubungkan halte Ngampel menuju ke halte Mantingan. Demikian juga di sisi sana juga terdapat fondasi jembatan dan ujung pangkal jembatan atau appointment. Ini ada patok KAI yang berada di sebelahnya trase, bekas trase dari Semarang Johana Sumtre Maskapai. Oke, sekian dulu blusukan dari kami di bekas fondasi jembatan yang menghubungkan antara halte Ngampel menuju ke halte Mantingan. Oke, kita lanjut perjalanan atau blusukan berikutnya.